Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Asep Darmawan ya. Kali ini Mang Ano akan membuat logo ya, logo JJ ya. Yang terbuat dari spon ya. Ini dasar birunya setebal 1,5 cm. Dan logonya yang warna kuning setebal 1 cm ya. Yang mana logo ini akan ditanam pada permukaan spon yang biru dan permukaannya menjadi rata ya. Bagaimana caranya? Ya, mano untuk mengikis bagian permukaan yang akan ditanam logo kuning. Oke ya, kita lanjutkan ya. Setelah diberi batas, kita iris ya. Salam. Oke, nah ini sebuah amplas berupa silinder ya, untuk meratakan atau sebagai batasan ya. Ya ini di lubangin diberi batas 1 cm ya. Oke, nah ini ya, begitu bagian asnya juga diberi ya. Oke, selanjutnya kita kikis menggunakan gerinda ya, agar cepat dan agar cepat selesai ya. Oke ya, setelah selesai, oke kita siap pasang ya. Kita menggunakan lem Ibon. Oke, kita buka dulu logonya ya. Oke, logo hijaunya dan logo birunya dan merah ya. Oke, kita lem sekelilingnya ya hingga merata. Oke, siap pasang. Oke, ini karena logonya harus pas ya, makanya harus hati-hati ya. Kalau udah merekat susah untuk diperbaiki ya. Oke. Pasangkan lagi logonya. Nah ini logo J1 ini warna biru ya. Oke, yang satu laginya warna merah plus gambar ayam jagonya ya. Oke, nah sebuah nama JJ Farm. Oke, lanjutkan untuk memberikan outline ya, menggunakan solder yang sudah dipanaskan. Oke, outline sekelilingnya ya. Oke, ini outline-nya setebal 3 mm. Oke, hampir selesai. Nah, sekarang membuat titik-titiknya ya. Oke ya, titik-titiknya ya. Ini sebuah logo sih, harus mengikuti ya. Oke, selesai sudah. Ya, mohon dukungannya, like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.